ya. Ya betul. Baik. Baik Kak Vijay, ya. Acara selanjutnya masih ada sambutan. Dari? Sambutan dari Ketua Angkatan 25 Retro Fair. Ya. Yang akan disampaikan oleh siapa? Haki. Ayo Haki silahkan naik ke panggung. Memberikan kejutan setelah ini. Kejutan apa, Tante? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Rifai selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 8. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 8 yang saya sayangi, dan tak lupa teman-teman Angkatan 25 Retro Fail yang sama-sama kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan rezeki yang begitu banyaknya sehingga hari ini kita di sini dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai para pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesabaran serta kasih sayang Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami selama ini, sehingga kami dapat menyelesaikan kewajiban kami untuk menuntut ilmu di sekolah ini selama 3 tahun. Semoga kami semua dapat lulus dengan nilai yang terbaik dan nilai yang membanggakan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selama 3 tahun kami sekolah di sini, kami sudah merasa dekat sekali dengan Bapak Ibu Guru, sehingga kami merasa seperti putra-putri Bapak Ibu Guru sendiri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tante-tante koras kelas 9 yang telah membantu kami selama ini untuk memeriahkan dan melancarkan acara sehingga kami semua dapat berkumpul di sini hari ini. Terima kasih banyak tante. Dan tidak lupa juga yang selama ini menjadi partner yang solid, karena tidaklah bisa saya melaksanakan semua kegiatan angkatan ini sendiri. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada tim BT Retro Fail. Ya, panggil aja. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Raisya dan teman-teman. Naik, ayo. Raisya dan teman-teman. BT. BT, boleh naik dulu. Ayo. Ayo, Nyanda. Ayo. Dan Adis Ode. Ayo. Terima kasih kepada pihak sekolah
kepada bunda-bunda Korlas yang selalu membantu kita 24/7. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya di hari ini untuk menyukseskan acara Gala Retrofil kita. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Tak lupa juga aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman. Ada Miza, QQ, Aiko, Aurel, Riva, Zanat, Gais, Haki, Danen, Ode, Yandra, sama Adis. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, boleh turun? Lanjut dulu kegiatannya. Siang ini akan menjadi siang yang spesial bagi kita semua, karena siang ini adalah waktu di mana kita berkumpul untuk merayakan akhir dari masa-masa di SMP kita. Dari awal kita masuk sekolah ini saat zaman COVID, zaman di mana semua orang pakai masker, PJJ, belajar di rumah, bangun tidur, buka laptop, habis itu lanjut tidur lagi. Lalu di kelas 8 di mana masa-masanya kita riuh dengan riset dan juga masa-masa indah, yaitu saat kita di Jogja. Lalu kita masuk kelas 9 sebentar, ternyata kita ada di ujung, di perjuangan terbaik. Gala lunch hari ini adalah tanda dari akhirnya perjalanan kita di SMP. Tapi jangan lupa bahwa ini bukanlah akhir yang sebenarnya. Namun sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan kita. Kita akan membawa kenangan-kenangan indah ini bersama, meskipun kita akan berpisah dan bergerak ke arah yang berbeda. Namun kita harus menjadikan keluarga besar SMP Islam Azhar 8 kita ini sebagai keluarga besar kita bersama, yang dimana artinya keluarga tidak akan pernah dipisahkan oleh jarak maupun waktu. Siang ini, mari kita biarkan tawa dan cerita menjadi bagian dari kenangan kita. Mari kita bersenang-senang. Nanti juga ada makan-makan, nyanyi-nyanyi, dan lain-lainnya. Karena hari ini adalah harinya kita. Sekian pidato dari saya. Saya sampaikan kali ini, saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, mari kita lanjutkan perjuangan kita membawa nama baik SMP Islam Azhar 8 yang luar biasa. I don't want to say goodbye, but let me say, see you on top! Tadi Pak Rika yang bantu, saya juga ada bantu. Pagi-pagi makan roti Srikaya. Belinya di Jayapura. Sekian pidato dari saya. Selamat menikmati acara. Karena kemarin tadi kok baru mulai itu. Oke, terima kasih Haki, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin sekalian. Kami